Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada, para pejuang rekrutmen PT Kereta Api Indonesia Perseru. Selamat siang ya, jumpa kembali di Masinis Priadi 86 ya. Kali ini saya akan membahas kembali ya, masih sama seputar rekrutmen KAI. Di sini kita akan cek ya, kita akan cek ada informasi apa aja di website rekrutmen KAI ya, teman-teman ya. Oh iya teman-teman, ini ya teman-teman sekalian ini sedang menunggu informasi tentunya ya. Jadi teman-teman harus sering ini ya, sering update, sering melihat, sering login. Soalnya ada beberapa juga kayak misalnya yang Polsuska itu kan ya datanya tes kesegaran jasmani ataupun samapta ya. Jadi kita lihat di pengumuman ya, kita lihat di pengumuman. Di sini ada, nah nih itu sudah keluar ya, pengumuman pelaksanaan tes kesemaptaan rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 S1 2024 formasi Polsuska. Ini dia nih, kita lihat kayak gimana ya. Oke, jadi teman-teman tuh harus sering update ya untuk informasi-informasi, karena ya kayak gini nih tuh. Ini untuk Daop 1 Jakarta, ini di Batalion Perbekalan dan Angkutan 3 Angkatan Darat ya, Jalan Tanah Tinggi Barat nomor 10 RT 9 RW 10 Bungur Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta untuk Daop 1 ya. Tuh. Ini pelaksanaannya di hari Kamis besok tuh ya, jam 7 sampai dengan selesai. Jadi teman-teman persiapkan ya. Kemudian Daop 6 di Stadion Pancasila UGM, Daop 8 Lapangan Jala Karida Mandala, Daop 9 Jember di Lapangan Brigif Rider 9 Kostrad, di Sumatera Lapangan Jasdam 1 DB. Wah, ini rata-rata di militer ini ya. Kemudian di Pro 2 Lapangan Atlet Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang, di Pro 3 Palembang Lapangan Jasdam 1 BB 2 Sriwijaya ya. Di Pro 4 Tanjung Karang Stadion Sumpah Pemuda Komplek PKOR Kedaton Kota Bandar Lampung. Dia nih, jadi udah keluar persiapan nih, besok udah mulai siap-siap beradu fisik kekuatan ya. Dia nih. Ketentuan tes. Tes kesempatan merupakan salah satu kegiatan dari seleksi kesehatan akhir yang wajib diikuti oleh peserta rekrutmen eksternal tingkat SLTA D3 S1 tahun 2004 khusus formasi Polsuska ini. Untuk Polsuska ini ya. Penetapan penghargaan mengacu pada hasil seleksi kesehatan akhir dan tes kesamaptaan. Ini peserta wajib membawa kartu peserta yang asli, bulpoin, KTP, materai 10.000 sebanyak 2 lembar. Aduh, materainya lu 2.000. Ketentuan peserta, peserta diperbolehkan mengaktifkan HP, perangkat elektronik dan peralatan komunikasi lainnya ya. Peserta wajib berpakaian olahraga pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut nih, dingin-dingin nih ya. Kaos olahraga berwarna putih dengan lengan panjang atau pendek. Jadi kaos olahraga putih, ini kaos olahraga lengan panjang atau pendek. Celana olahraga training panjang pendek berwarna gelap dan sepatu olahraga juga. Jadi warna gelap yang bawahnya hitam ataupun apa kayak ungu kayak biru ya, gelap pokoknya ya, jangan yang ngecereng-ngecereng ya. Oke, peserta wajib datang sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan di atas. Dihimbau untuk peserta hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes. Bagi peserta yang tidak hadir sesuai dengan jadwal telah ditetapkan gagal. Jadi jangan sampai nggak datang nih ya. Peserta disarankan agar menjaga kondisi tubuh dengan berolahraga ringan, sarapan, dan cukup istirahat. Karena tesnya tes kesamaan, harus kuat nih ya. Terus melakukan pemanasan peregangan tubuh sebelum pelaksanaan tes, nanti ada mungkin sono disuruh ini ya, senam dulu. Oke. Membawa bekal makanan ringan dan air mineral secukupnya, melaporkan diri kepada petugas apabila memiliki riwayat penyakit kecelakaan. Sip, gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, siap-siap untuk tesnya di 12 September hari Kamis ya. Hari Kamis. Teman-teman harus segera siap tuh, harus mempersiapkan diri sekarang. Jadi untuk Polsuska ya, siap-siap.
Pokoknya harus kuat nih teman-teman nih. Wah, gimana nih? Latihan ayo push up, lari gitu ya. Mungkin saya yakin teman-teman sudah mempersiapkannya, jadi siap-siap aja buat yang Polsuska. Terus semangat ya bagi yang bukan Polsuska juga, tinggal nunggu informasi pengumuman kelulusan tes kesehatan air. Yang untuk Polsuska, yang datang Polsuska semoga pada lulus ya, semoga pada lulus. Semoga sehat-sehat semua. Oke, selamat siang, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.